Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Geng Motor. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita kedatangan Super Ike Helm In ya. Injeksi untuk kendalanya tidak ngecas ataupun pengisiannya ngedrop ya mas bro. Oke, di sini kita cek sama-sama dulu. Nah, oke, kita coba nyalakan dulu ya. Disela masih bisa. Oke, mesin sudah hidup. Alamak. Oke, kita kasih di 20 volt ya. Kita cek pengisian akinya. Kita tes pengisiannya. Nah, dia di angka 6-7 ya. Kalau kita gas, dia malah turun ke 6 volt. Itu artinya dia tidak ngecas ataupun pengisiannya ngedrop ya mas bro. Tapi mesin masih bisa hidup. Oke. Kalau seperti ini, kita cek dulu yang dari kiprok nyambung apa enggak. Sebentar. Dari kiprok nyambung apa enggak? Nah, ini ya. Untuk kabel yang menuju aki ini ya. Merah leres kuning ya mas bro. Nah ini merah leres kuning. Kita tes nyambung apa enggak. Avo saya agak sedikit headeng. Nah, kalau nyambung lampunya akan menyala ya. Nah, seperti itu. Kita cek ke aki seperti ini. Oke, ini dari sini ya. Kita cek ke akinya langsung. Nah, bisa dilihat dari avonya dia menyala, artinya di sini kabelnya masih nyambung ya mas bro. Oke, selanjutnya kita cek di sini. Alamak, susli. Oke, di sini ya. Untuk kabel 2 ini sebenarnya dia paralel ya. Ini yang mengarah ke untuk menghidupkan mesin, ini untuk ngecas akinya. Jadi kita cek di sini. Nah, kita jumper dua kabel ini. Harusnya di sini ada tahanannya. Karena di sini memang sistem kiprotnya dia di dalam ada kayak apa ya, kayak intinya ada semacam pengaman dia nyambung ke sini. Seperti itu. Oke, seperti itu ya mas bro. Jadi di sini ini sebenarnya di dalam ini, dalam kiproknya ini ada pengamannya nyambung ke sini. Kalau di dalam sininya dia sudah putus, artinya untuk salah satunya pasti mati, antara pengisiannya atau sorry ke yang ke pengisian pasti nggak bakalan mengeluarkan arus seperti itu. Oke, di sini berarti kalau ini nyambung ke akinya, nyambung ke aki ya. Ini masih nyambung ke aki, berarti di ini apa? Area screen semuanya masih aman, kabelnya masih aman. Jadi indikasi di sini kerusakannya di kiprok. Tahanan yang ada di dalam kiprok itu sudah putus di dalamnya mas bro. Sebenarnya bisa diakali tapi takut keamanannya rendah, takut apa gitu ya.
sini jumper ke sini bisa bisa hidup, cuman alangkah baiknya kita ganti baru aja seperti itu. Nah, kita cek lagi ya. Oke, maksud saya di sini untuk pengamannya itu ini ya, untuk yang dua jalur ini dia harus ada tahanan kalau kita jumper seperti ini. Nah, tapi di sini tidak ada. Nih, avonya masih aktif. Oke, di sini kita ada yang baru. Ini pasang punya Beat FE juga sama ya, ini original. Ya, kita buktikan di sini kalau memang di sini ada pengamannya di dalam. Ini yang masih utuh, dia tidak putus ya. Ini ke sini. Nah, avonya bergerak. Situ dia pengamannya di dalam tidak putus ya, normal. Oke, di sini kita langsung pasangkan yang baru aja. Kita tes pengisiannya. Kita pakai punya Beat ya, Beat FE. Kita cek pengisian akinya. Kita taruh di angka 20 volt lagi. Karena di sini akinya sudah kosong, kita tes sama-sama. Nah, oke, kalau pengisian normal, dia saat kita gas ini sudah naik 10 ya. Tuh. Gas dia sudah mau naik, artinya di sini sudah ngisi ya maksudnya. Arti peak masalahnya di ini, kipoknya. Karena di sini semuanya masih nyambung untuk kabelnya. Tuh dia sudah naik 11, nah, tadi kan 7. Saat di gas tadi itu turun ke 6. Itu menandakan tidak ngecas. Kalau ini sudah normal. Nah, kita gas, nah, sudah naik ke 12. Aman ya. Mantap. Oke, langsung kita tinggal pasang lagi. Ini tidak ada masalah lain, hanya di kiproknya yang bermasalah untuk pengisiannya. Kalau tadi speedometernya tidak hidup, akinya kosong. Nah, sekarang sudah ada, sudah terisi sedikit. Oke, masalahnya di kiprok tok. Sudah normal untuk pengisiannya. Oke teman-teman, untuk pengetesan lakukan seperti yang tadi ya. Kalau mengalami pengisiannya tidak ngisi ataupun ngedrop, karena ini kemarin-kemarin katanya sudah diganti aki, tapi masih tetap tidak nyetrum. Malah makin lama makin habis. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor mantap.